Ini burcet. Nah, dapat dua nih. Ini cek lori. Papa jatuh, papa jatuh, guys, guys, guys. Guys, di atas sana, guys. Papa jatuh, papa jatuh, papa jatuh. Masuk ke tuh, masuk ke rumah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya saudaraku semua? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang mudahkan segala urusan kita dan dilancarkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Hari ini bosku kita membolang lagi mencari-cari sarang burung karena ada saudara kita yang request, Bang, cari sarang burung lagi dong, walaupun sekarang memang agak sulit kita temukan sarang burung karena musimnya sudah berlalu. Paling burung-burung tahap kedua yang anakannya sudah pastol, sudah mandiri, itu burung yang membuat sarang kembali. Dan di sini pas kami lewat tadi barusan nampak mandar batu, guys. Induknya udah terbang dua-duanya. Ini dapat satu, kami kejar-kejar barusan. Di sini beda mana. Tapi nggak mungkin anak yang cuma satu, guys, ya. Biasanya banyak dia, paling kurang 3. Ini kita lihat di sini airnya keruh nih, biasanya di sini mainnya dia pasti itu. Cepat kali ini, tak ada ini. Hadis. Dapat dua, guys. Nah, dapat dua nih. Anakan burung mandar batunya, guys. Nah, dapat dua. Sekarang kita rilis kembali dan kita lanjut lagi perjalanan kita, guys. Kita coba rilis di sini. Kita lihat, biasanya anakan burung mandar batu ini dia menyelam, guys. Tapi ini kita nggak tahu apakah dia mau menyelam ataupun enggak, ya. Biasanya kalau terancam dia menyelam. Kita coba rilis di sini. Oh enggak, lari dia. Tuh. Itu. Dan sekarang kita lanjut lagi. Wah, itu podang nih. Dapat satu nih, guys. Ini masih muda nih anakan. Makanya dia nggak mau apa, mau lari dia. Nah, guys, yang kita dapat ini adalah burung burcet, ya. Ini masih muda. Kita lihat bulunya baru nyorong tuh, masih nyorong. Masih nyorong. Di sini tadi terlihat ada banyak anakan mandar batu, tapi udah pada kocar-kacir. Saya rasa mereka nyelam karena burung mandar batu ini
dia memang suka nyelam di air kalau bersembunyi. Ini kita rilis kembali, guys. Ini burcet. Dia berkamuflase, sembunyi dah. Tuh, udah pergi dah. Kita biarkan saja. Biasanya mereka berkawanan, guys. Nggak berkawanan yang kemana ya, biasanya sampai 5, cuman yang kita dapat cuma 1. Tuh, udah pergi dah. Kita biarkan. Lanjut. Nah, guys, di sini barusan terlihat ada sepasang burung pentet. Jadi di sini saya mau coba untuk membuat jebakan ya. Kita coba pancing, mana tahu dia mau kena. Nanti seperti biasa kalau kena kita rilis kembali. Hanya untuk suka-suka aja, hanya untuk hobi-hobi aja, dan hanya untuk membuat burung mengerti dengan jebakan, guys. Ini kita buat jebakannya dulu. Kita menggunakan pulut, guys ya. Kita menggunakan pulut. Semoga aja bisa kena. Semoga bisa kita dapat poin burung pentet. Nah, kita menggunakan umpan kodok ya, guys ya. Oh itu. Wadeng aja gede lah macam tu. Okay. Kali cak wari. Kali cak wari kali. Apa ame anak nang dia? Eh. Muling ada anak le cak. Apa dia? Ah guys, jadi burung pentetnya sudah sempat turun barusan, cuman saya pun heran, saya pun bingung kok secepat itu dia mengambil kodok yang kita pasang untuk umpannya, tapi dia nggak kena pulutnya, nggak kena lidinya, guys. Itu makanannya udah dibawa tuh, lagi dimakan tuh. Kita coba lagi habis ini, kita coba pasang lagi umpannya. Belum pun pulang tak abah ya. Kita pasang lagi, guys, umpannya ya, yang tadi itu sudah dibawa sama burung pentetnya. Kita coba tambah satu lagi. Mungkin tadi kurang pas kita masang apa umpannya, terlalu longgar. Nah, guys, jadi ceritanya sambil kami di sini menunggu setelah saya pasang jebakannya tadi, ternyata si burung pentetnya ada sarangnya nih, tepat di pohon di belakang kita nih, pohon kapas. Di atasnya, di ujung dahannya ada sarangnya, dan ternyata burung pentetnya lagi mengeram telur, guys. Jadi tidak kita ganggu lagi. Sudah saya buangkan itu tadi apa namanya jeratnya ataupun jebakannya, sudah kita pindahkan ya, berarti nggak jadi kita jebak karena ada sarangnya lagi mengeram. Sekarang kita coba lihat, kita coba zoom, kita coba rekam sedikit burung pentetnya yang ada di dalam sarang, guys.
Nah guys, sekarang kita pantau dulu apa isi di dalam sarangnya, karena saya pantau dari tadi pejantannya nih, dia masuk juga bawa makan ke daerah sarangnya. Tapi entah pun itu si pejantan yang bawa makan untuk betinanya yang lagi mengeram, entah ada anaknya di dalam. Sekarang kita coba dulu pantau. Nah jadi buat saudaraku semua yang menyarankan, "Bang pakai drone dong," katanya kan. Kalau pakai drone susah juga bos kita untuk memantau sarang burung seperti ini, karena di bagian atas sarang burung itu biasanya juga pasti ada dedaun ya, karena sarang burung ini dia nggak buat sarangnya nggak yang apa yang nampak ke atas, kebanyakan dia sarangnya tertutup bagian atasnya. Jadi drone-nya seperti ini aja dulu. Nah guys, ternyata ini 3 telur, 4 telur ya. Ada 4 telur. Nah, sudah kita pastikan berarti burung pentet ini masih mengeram telur, dan ada 4 telur di dalamnya yang lagi dingeram. Oh ya guys, ini Dextro 87 ya, dari Om Acus, buat saudaraku semua yang pengen belajar tentang cara penggacoran burung-burung kecil seperti burung nexar ataupun pleci ataupun sebagainya, langsung saja ke Om Dextro 87 guys. Nah. Om Acus Dextro 87. Nah. YouTube-nya Om Acus Dextro 87 channel. Oke, lanjut. Kita buang dulu ini galahnya biar nggak diapakan sama orang nanti. Nah guys, sekarang kita sudah masuk ke ladang-ladang ya. Tadi kita di pinggir sawah, sekarang kita udah masuk ke ladang-ladang, dan di sini ada sarang burung. Ini rendah banget guys. Nah, ini sarang burung merbah. Tapi udah diterbangkan anakannya. Sekarang kita coba di sini, karena di sini masih ada terdengar suara burung merbahnya. Kita coba pantau. Guys, itu ada indukan burung merbah terbang. Kita coba pantau, kayaknya di sini ada sarangnya tuh. Kita coba pantau lagi ya, kita pasang HP di sini. Dan kemarin pas kita mikat burung keledekan di sini yang nggak mau kena, rupanya ada sarangnya guys, dan anakannya udah diterbangkan. Sarangnya di situ tuh, sarang burung apa keledekannya nanti kita pantau. Tapi udah sarangnya udah kosong. Itu suara induknya tuh, suara induk ledekan. Marah induknya itu. Papra jatuh, papra jatuh guys, guys, guys. Guys, di atas sana guys, papra jatuh, papra jatuh, papra jatuh. Masuk ke tuh, masuk ke rumah tuh. Papra enggak bisa terbang dia, papra enggak bisa terbang dia untuk mengalih perhatian. Papra enggak bisa terbang dia guys. Ini ada anaknya nih, saya rasa nih. Marah induknya itu. Nah guys, jadi anakan burung merbah nih, merbah belukar, dia masih kecil, masih merah, belum buka mata. Dan di sini kita lihat sarang burung keledekan kemarin. Di sini dah
ini bekas sarangnya nih. Ini bekas sarangnya, udah diterbangkan anakannya. Dan burungnya masih ada di sini nih. Tuh suaranya tuh. Tuh terbang. Itu induknya. Anaknya udah diterbangkan, guys. Panen. Jumbo guys. Guys, sekarang kita buka durian dulu. Itu anak tadi kan tadi di sini juga di spot durian, karena di video kemarin kan kita di sini membantu rekan mengendalikan hama tupai, dan juga kita melihat ledekan yang kemarin nggak mau kena, ternyata ada anakannya dan anakannya sudah diterbangkan. Dan hari ini kita balik lagi kemari untuk memantau anakan ledekan tersebut, ternyata anakannya sudah mulai besar dan ada satu sarang burung merbab belukar di sana yang anakannya masih kecil. Dan sekarang kita mau buka duriannya, guys. Ini yang punya ladang nggak datang, tapi kita buka aja nggak apa-apa ya, karena memang udah dikasih tahu tadi kalau ada yang jatuh katanya ambil aja. Jadi sekarang kita coba buka, guys. Untuk di spot burung jalak kebo kemarin itu insya Allah lain waktu akan kita coba untuk mengintip ya, insya Allah besok lain kali. Untuk hari ini mungkin sampai di sini dulu karena ini pun sudah mendung. Kita mau langsung balik, guys. Kita makan durian dulu satu buah. Jatuh, guys. Nih. Gagap dong.
Kena satu guys, masih ada satu lagi tuh. Guys, jadi kami tadi pas pulang, pas balik, jumpa burung kepodang. Jadi kami coba pasang di sini. Kebetulan tadi pas kami pergi kami bawa kepodang juga. Ini kepodangnya ada tali guys di kakinya nih. Ada talinya di kakinya nih. Ini kayak agaknya kepodang peliharaan orang lepas. Ada apa namanya? Ada tali di kakinya. Tadi sebenarnya kepodangnya ada dua. Yang satunya masih trotolan ya. Satunya trotolan dia kejar-kejaran sama yang ini. Habis itu kita pasang di sana tuh kena yang ini guys. Marah-marah dia. Oke, sekarang kita langsung balik. Yang satunya lagi udah terbang entah kemana. Nah guys, ini burung podangnya barusan. Tadinya saya niatnya mau bawa, tapi takutnya nanti ini peliharaan orang, malah kecarian yang punyanya ya. Jadi kita rilis kembali. Mana tahu kalau memang burung ini burung rawatan outdoor, biar dia balik lagi. Tapi kalau memang burung yang lepas, biarlah dia hidup di alam kembali. Jadi sekarang kita akan merilisnya kembali guys. Satu, dua, tiga, terbang. Mantap. Mungkin sekian dulu perjumpaan kita pada kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam lestari.